Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak. Ini adalah suasana kandang saya pada siang hari ini. Seperti ini. Ini kita lihat Selamat sedang tidur dan ada si Bagus yang kelihatan semok bokongnya. Lalu ada si Wage yang sudah mulai bagus perkembangannya. Kita lihat ini si Wage. Kita lihat pantatnya yang super sekali. Lalu ada si Beton. Ini si Bagas sedang bermalas-malasan. Lalu disusul dengan Rembo. Juga ada si Bimo. Oh ya, buat para sahabat ternak yang selama ini penasaran karena mendengar suara kecoan burung murai di kandang saya, langsung kita simak saja. Kita lihat peternakan burung murai milik saudara saya yang masih rabat. Kita lihat burung-burungnya kebetulan baru dijemur. Ini burung-burung murai batunya. Itu ada satu yang ekor panjang. Ini yang paling gancor. Buri mana semana kang? Hei kang, mana semana? Ini kita lihat MP-nya gancar sekali. Emang karena kualitas murai aduan. Diri mana om sembuh aku ya sana? Sana mana om buri? Tuh di? Sana kan tuh kanan? Tuh kanan ya? Yuk kita lihat saja langsung indukan murai batunya. Diris! Sing anak-anak ini? Ini indukan murai batunya sahabat ternak. Ini juga salah satu prospek atau peluang bisnis atau usaha di bidang peternakan yang masih cukup
menjanjikan hasilnya. Kita lihat ada dua pasang, satu pasang indukan jantan dan betina murai batu yang sedang produk. Ada anaknya 4 ekor. Ini ada lagi ekor panjang. Sing di anak sendiri. Ini ada 3 pasang, berarti terhitung ada 3 pasang, itu yang satu betina dan ini yang pejantannya. Ini pejantannya, peternak. Dan ini adalah pakan-pakannya berupa ulat Hong Kong. Ada juga jangkrik. Kebetulan kerabat saya ini juga peternak jangkrik. Dulu sempat membudidayakan kroto atau ranggang. Ini sama anak. Ini ada lagi. Super-super sekali sahabat ternak. Itu ekor panjang. Ada 2, 3. Ada 3 lagi mungkin dalam tahap penjodohan ini. Mohon maaf gambarnya kurang jelas karena memang tempatnya agak gelap. Dan ini juga udah lagi 2 pasang. Terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kandang yang sebelah sini ada 6 pasang. Ini murai batunya. Ini juga super jantannya. Itu yang betinanya kebetulan lagi mengerami telurnya di dalam ternak, di dalam sana. Gak begitu jelas. Ini kita lihat yang betina malah berkicau. Itu kalau kita lihat ada pakan jangkrik, ada pakan berupa pelet atau treble. Nanti ini masih ada 2 kandang lagi. Itu adalah bosnya, pemiliknya. Ah, si juga bosku. Salah satu teman dari Korea Selatan. Mantan ternak DKI. Murai bosku, kecil-kecilan. Nah, ini pemiliknya, Mas PI. Juragan murai. Ah, ini buntut pira, Mas? Ekor 22. Oh, ini ekor 22. Ini harganya melebihi satu ekor sapi, sahabat ternak. Ini sepasang berapa, Mas? Sepasang murah, Mas lah. Ini sepasang berapa? Sepasang sekitar 10 juta. Ini satu pasangnya 10 juta. Kita lihat di sini ada 9 kandang kali mengalihkan. Ini Mas poligami. Nah, ini poligami, istrinya 2. Bojo loro ini. Istri 2. Ini yang satu lagi juga poligami. Tapi ya, yang punya enggak berani, Mas. Bojo loro. Ini yang punya belum berani katanya punya istri 2. Ini sama juga mas, istri 2. Iki berarti di nganu, Mas, jodoh nang dhisik apa? Iya. Nek cocok dipindah ono siji. Ya wis langsung dijodokne, Mas. Langsung loro ora apa-apa? Langsung loro. Wah, nek cepetan iku. Iya. Ini gacor betinanya. Yang ini Mas Angrem. Ini ada satunya. Telurnya 2 kemarin tapi dibuang 1. Masih 1 diangremin. Ini kalau beranak biasanya sampai berapa ekor, Mas? Satu pasang. Biasanya satu pasang 2 sampai 3 ekor. Kadang yang 4 ekor. Satu tahun bisa produk berapa kali? Satu tahun. Sebulan biasanya panen sekali, Mas.
Sesasi 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 mana terus dijipuk anaknya ya. Oh, satu dipanen. Bulan oh, satu bulan bisa menghasilkan anakan. Umur 7 hari sampai 9 hari udah dipanen. Kalau produk bagus setahun berarti bisa 10 kali lebih ya, Mas. Bisa Mas, 10 kali itu satu pasang anakan bisa dihargai sampai 3 juta mungkin ya Mas ya. Kalau sekarang kita punya 13 kandang. Oh, ada 13 kandang. Cari produk ya Mas. Ya, seperti sapi yang tiap hari harus ngarit dan numpal bolongan capek saat beternak, ini mending salah satu usaha yang lain. Ini kita lihat salah satu burung andalan di jangkrik-jangkrik sendiri punya penetasan.